Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Faidah yang ke-17 Ad-du'a'u huwal ibadah Doa itu adalah ibadah Wa huwa silahul mu'min Dan doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman Dan doa adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang berdoa Menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Untuk meminta dan berdoa kepadanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala rabbukum أَسْتَجِبْ astajib lakum. dan Tuhanmu Tuhan kalian telah berfirman berdoalah kepadaku niscaya akan aku jawab permintaan dan permohonan kalian tersebut Quran surat Ghafir ayat yang ke-60 dan Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada hamba-hambanya di ayat-ayat tentang puasa tersebut Allah Subhanahu wa taala memotivasi hambanya untuk meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka sungguh aku sangat dekat kata Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadaku jika mereka memohon, meminta kepadaku. fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun maka hendaklah mereka melaksanakan dan memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku niscaya mereka akan selalu berada dalam kebenaran kata Allah Subhanahu wa taala wa fil hadis dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathatun la turaddu da'watuhum ada tiga doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. As-saimu hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai berbuka puasa. Wal imamul adil dan imam doa seorang imam seorang pemimpin yang adil wa da'watul mazlum dan doa orang yang terzalimi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dan dikatakan sahih oleh para ulama kita dengan dukungan-dukungan hadis yang lain. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain, Innalillahi utaqaa, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka. Fi kulli yaumin wa di setiap hari dan di setiap malam dari bulan suci Ramadan. Li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Setiap hamba dari mereka itu ada doa, doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah bagi setiap orang yang berpuasa untuk selalu kembali memohon merintih kepada Allah Subhanahu wa taala mengemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan doanya di bulan suci Ramadan terutama dan memanfaatkan setiap waktu sujudnya dan setiap waktu-waktu di akhir dari malamnya antara azan dan iqamah di 10 malam terakhir semua waktu-waktu yang mulia dia manfaatkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang ke-18. Ramadan syahrul infaqi was sadaqah. Ramadan adalah bulan untuk kita memperbanyak infak dan sedekah. Wal judi wal karam. Dan bulan untuk kita menjadikan diri kita sebagai orang yang dermawan dengan banyak mengeluarkan harta dan berinfak bersedekah dan bulan untuk kita memberikan kelapangan kepada orang-orang lemah dan orang-orang yang membutuhkan karena Rasulullah SAW... alaihi wasallam ajwada ma fi Ramadan. adalah nabi SAW alaihi wasallam seorang yang dermawan dan kedermawanan beliau bertambah ketika bulan suci Ramadan itu datang. Ketika malaikat Jibril alaihi salam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi mursalah bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan daripada dermawannya angin dingin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia na fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-uswah al-hasanah dan kita punya suri tauladan yang baik di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dari Abi Bakar Ibn Abi Maryam rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, itu aku telah mendengarkan guru-guru kami mengatakan, "Idza hadhara syahrul Ramadan" Jika telah masuk bulan suci Ramadhan, mutahhirun, maka sungguh telah masuk bulan penyucian. Wayakulun dan mereka juga mengatakan, inbas itu binna TV penuhilah, ambillah, pergunakanlah waktu di bulan Ramadhan ini. dengan banyak berinfak di dalamnya fa innaha tudha'afu kan nafaqati fi sabilillah azza wa jalla karena infak yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam medan peperangan wa kana az-zuhri rahimahullahu taala dan adalah Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala jika dakhala Ramadan Jika masuk bulan suci Ramadhan, kal beliau akan mengatakan inna ma huwa tilawatul Quran wa itu ta'am. Bulan ini adalah bulan untuk memperbanyak tilawatul Quran, bacaan Al Quran dan bulan untuk memperbanyak memberi, mengeluarkan, memberi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita beranjak ke faidah yang ke-19. Faidah yang ke-19. As-sadaqatu min ajli ta'at bersedekah untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hiya burhanun wa hujjatun ala sidqi imani sahibiha. itu adalah bukti tentang kejujuran iman seseorang yang rajin bersedekah tersebut ya'ti fi dhilliha yaumal qiyamah pada hari kiamat nanti orang itu akan datang berada di bawah naungan dari sedekahnya tafdihi min azabillah sedekahnya akan membantu dan menolongnya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dan itu sedekah tersebut akan melindungi pemiliknya dari segala macam keburukan segala macam penyakit menghapuskan dosa-dosa dan akan menghilangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya akan memberkahi atau akan menjadi sebab berkahnya hartanya dan bertambahnya rezekinya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantikan yang lebih baik lagi kepada pemiliknya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala sampai menjadi pahala yang sangat-sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal iktsarul iktsaro Ramadan. Maka hendaklah kita memperbanyak sedekah, infak di bulan suci Ramadan. Faidah yang ke-20 di antara bagian dari dermawan di bulan suci Ramadan adalah Memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa Dan pahalanya ajrun azim Pahala yang sangat besar Fafil hadis Disebutkan dalam hadis Man fattara iman Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa Kana lahu mithlu ajrihi Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا tanpa mengurangi sedikitpun pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Faidah yang ke-21 Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Syahrul silati wal afwi wat tasamuh. Bulan untuk kita menyambung tali silaturahim, memberikan maaf kepada orang yang bersalah, dan hendaklah orang-orang terdekat kita, kerabat kita, orang-orang yang punya hubungan kekeluargaan dengan kita, adalah orang yang paling berhak untuk kembali kita menyambung tali silaturahim kepada mereka. Kita memberikan kedermawanan kita kepada mereka, kasih sayang kita kepada mereka, terutama orang-orang fakir miskin di antara mereka. Faman rahiman siapa yang menyambung tali silaturahim, basatallahu rizqahu. Allah akan melapangkan rezekinya. Wa baraka umrihi Allah akan berkahi umurnya. Wa masari' as wa nawaib ad dan Allah akan menyelamatkan, melindungi dan menghalangi segala macam keburukan-keburukan dari dirinya. Faidah yang ke-22. Saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Fihi tadhkirun bi'azimi ni'matillah ta'ala 'ala, ala al abdi Di situ ada bentuk peringatan dari Allah untuk kita selalu ingat dengan banyaknya besarnya nikmat Allah SWT taala kepada seorang hamba. Wa tadhkirun dan juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tazkirun amali untuk mengingatkan kita tentang rasa lapar yang dirasakan oleh orang-orang fakir, orang-orang miskin. Maka barang siapa yang merasakan rasa lapar dan haus fi syahri Ramadan di siang hari dari bulan suci Ramadan maka dia mendapatkan pelajaran merasakan bagaimana lapar dan hausnya orang-orang fakir. Maka dia akan melembut hatinya, dan dia akan mengasihi para fukara, para masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Hatta Sehingga itu akan membawa dia untuk bisa bersedekah kepada mereka. Nantikan faidah yang ke-23 dan seterusnya. Faidah yang ke-23, 24, 25, 26 pada potongan video yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.